وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Doa orang tua terhadap anaknya. Dan yang lebih ya, di sini bahasanya ala walidihi, doa keburukan. Sebab da'a lahu, mendoakan kebaikan. Da'a alaihi, mendoakan keburukan. Jadi sepertinya Nabi katakan bahwa doa keburukan dari orang tua untuk anaknya lebih cepat diperlihatkan. Ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya, bahwa di antara dosa yang paling cepat diberikan hukuman di dunia adalah durhaka pada orang tua. Dosa yang paling cepat diberikan hukuman di dunia sebelum akhirat adalah dosa durhaka kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua tersebut mengadu kepada Allah yang tidak suka orang berbuat zalim kepada siapapun. Apalagi kezaliman anak kepada orang tua, yang secara fitrah itu mustahil, yang secara logika itu tak masuk akal, tetapi dia lakukan. Dan ditambah lagi Allah memang tidak suka orang-orang yang zalim, maka kezaliman kepada Allah datang pada tingkat kezaliman tertinggi. Kezaliman kepada orang tua, kezaliman setelahnya, dan kezaliman kepada hamba, bahkan kepada orang kafir sekalipun, Allah tidak ridha. Maka ketika orang tua mengangkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah tabaraka taala, menyerahkan urusan hukum anaknya kepada Allah, maka Allah cepat dengarkan itu. Oleh itu, mendengar hadis ini, kaum muslimat, para ikhwah, akhwat dan ummah dirahmati Allah, pasti kita tidak akan sanggup untuk membuat sedih orang tua kita, apalagi melawan dan menantang orang tua kita. Ma'asyal karimat dirahmati Allah, semoga Allah jauhkan kita dari mendapatkan doa yang buruk dari orang tua, sehingga kita mendapatkan hukuman di dunia sebelum mendapatkannya di akhirat. Kaum muslimat, para ibu dan para ukhawat yang dirahmati Allah SWT, detailnya sebagai contoh yang terjadi pada seorang ahli ibadah. Ini bukan orang-orang yang durhaka, orang-orang ahli maksiat, ahli ibadah, orang yang saleh, yang kerjanya atau hampir tidak melakukan dosa-dosa. Tetapi ketika melakukan sesuatu yang menyinggung orang tuanya, walaupun dia tidak sengaja, lalu didoakan oleh ibunya, Allah dengarkan doa itu dan Allah buktikan doa itu sebelum dia meninggal. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Jurayj. Tidak ada bayi manusia yang berbicara. Ya. Tidak ada bayi manusia yang berbicara ketika masih dalam ayunan illa Isa bin Maryam, kecuali Isa bin Maryam alaihi salam, alaihi wa ala ummihi salam, wa sahibu Jurayj, dan sahibu Jurayj yaitu bayi yang dituduhkan kepada Jurayj sebagai ayahnya, yaitu ayah yang tidak sah. Qila, ya Nabi Allah, ditanyakan, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wa ma sahibu Jurayj, siapa ini sahibu Jurayj? Maka qala, Nabi menjawab, fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atillah. Jurayj itu adalah seorang hamba, seorang laki-laki yang beribadah di tempat ibadahnya, orang Bani Israel. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sawma'atih. Nah, ada pula penggembala sapi yang senantiasa berlindung di bawah tempat ibadahnya.
Artinya numpang nginap di situ, di bawahnya. Dia di atas, orang ini di bawah. Taib. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Ada seorang wanita yang senantiasa datang ke tukang gembala tadi. Ke tukang gembala tadi. Fa'atat ummuhu yawman. Pada suatu hari datanglah ibunda Juraij. Faqalat, dia memanggil, "Ya Juraij, wahai Juraij." Juraij dipanggilnya, "Ya Juraij." Wa huwa yusalli. Juraij waktu itu sedang salat. Juraij waktu itu sedang salat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli. Lalu dalam hatinya berkecamuk antara ummi wa salati, ya Allah, saya jawab ibuku atau saya tetap dengan salatku. Sebab berbicara meninggalkan salat, berbicara sama dengan membatalkan salat. Fara'a ayyusira salatahu. Lalu dia berijtihad bahwa salat itu hak Allah, sedangkan memanggil atau menjawab itu hak ibunya. Maka dia dahulukan hak Allah dan dia kemudiankan hak ibunya. Thumma sarahat bihi thaniyah. Kemudian ibunya kembali memanggil kedua kali, ya Juraij. Faqala fi nafsihi ummi wa salati. Dalam hati dia berkecamuk lagi, ya Allah, salatku atau ibuku. Para ayu'thira salatah. Lalu dia kembali berijtihad untuk mendahulukan salatnya dari ibunya. Thumma sarahat bihi thalithah. Ibunya yang sudah tua renta ini memanggilnya yang ketiga kalinya. Faqala fi nafsi, dia dalam hatinya juga berkecamuk, ummi wa salati, ibuku atau salatku. Para ayu'thira salatah. Lalu dia berijtihad mendahulukan salatnya. Thumma afwan falamma lam yujibha, melihat anaknya tak menjawab panggilannya, qalat, akhirnya orang tua ini merasa sedih, orang ibunya ini merasa kecewa dan marah, karena dia tidak tahu kenapa anaknya tidak menjawabnya. Subhanallah, ibunya tidak tahu. Lalu dia berdoa, la amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wujuhil mu'minat. Juraij, semoga Allah tidak mewafatkanmu sebelum kau melihat wajah-wajah wanita pezina. Nasallallahu salamat wal afiyah. Thumma sarafat. Ini doanya. Kamu tak mati sebelum melihat wajah orang-orang pezina. Kenapa ini doanya? Doa keburukan. Karena anaknya ahli ibadah. Jadi sebagai hukuman karena durhaka dan tidak menjawab panggilan ibunya, dia doakan seperti ini. Maka hati-hati mendoakan anak kita, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Bagusnya kalau berdoa itu doanya yang baik. Berarti doanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imamul Masjidil Haram, ketika dia masih remaja dulu atau masih kanak-kanak atau masih anak-anak menanjak remaja, didoakan oleh ibunya karena lambat pulang. Dia doakan, semoga engkau jadikan, Allah jadikan engkau wahai anakku imam Masjidil Haram. Dan nampaknya doa ini mustajab sehingga beliau menjadi salah seorang imam, bahkan imamul a'immatil haram, imamnya para imam di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Semoga Allah menjaga beliau dengan penjagaannya. Nah, ini yang seharusnya didoakan oleh kita para ibu, yang harus kita doakan untuk anak kita sekalipun anak kita mengecewakan kita pada waktu itu. Tapi ibunda Juraij terlanjur mendoakan anaknya, supaya menjadi pelajaran bagi kita yang di belakangnya bahwa doa orang tua itu mustajab sekalipun kepada anak yang ahli ibadah, sekalipun anak yang rajin dan dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau orang tua yang mendoakan, na'udzubillahi thumma na'udzubillah, kita diberikan apa namanya hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. La amatakallahu ya Juraij, engkau tak mati ya Juraij, engkau tak dimatikan Allah sampai engkau melihat wajah wanita-wanita yang tidak baik. Thumma sarafat, lalu dia pergi. Fa utiyal maliku bitilkal mar'ati. Nah,
Tidak lama wanita itu diadukan ke raja bahwa telah melakukan zina. Waqad waladat, dan dia sudah melahirkan anak. Faqala mimman, ditanyakan kepada wanita itu, ini anak milik siapa? Ini anak ayahnya siapa? Subhanallah. Nah, wanita ini Allah jadikan lidahnya bergerak demi menjawab, menijabah doa ibundanya Juraid, karena hikmah yang Allah inginkan. Karena memang modusnya atau apa namanya, indikator, indikasinya memang mendukung. Karena dia sering datang ke penggembala yang senantiasa numpang berlindung di tempat ibadahnya Juraij. Jadi orang melihat dia bolak-balik ke sana, ini menjadi sesuatu yang menguatkan tuduhan tersebut. La hawla wa la quwata illa billah. Maka dia katakan, faqala mimman, qalat min Juraij, ini ayahnya Juraij. Qala asahibu sawma'ah, raja tahu itu yang selalu beribadah di rumah ibadah itu? Qalat na'am, iya wahai raja, dia yang melakukan. Qala, raja tanpa klarifikasi dan konfirmasi langsung mengambil tindakan. Inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mengadukan sesuatu kepada pengambil kebijakan mesti berhati-hati, apalagi kalau mereka yang sangat cepat untuk mengeksekusi, apalagi mereka yang sangat cepat mengeksekusi, karena ini adalah ladang-ladang kezaliman yang sering terjadi. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Ihdimu summa'atahu, mendengar itu saking marahnya dia, pura-pura ahli ibadah kamu, ternyata kamu melakukan perbuatan zina. Maka diperintahkan oleh raja kepada para tentaranya, ihdimu sawma'atahu, robohkan tempat ibadahnya. La hawla wa la quwata illa billah. Tak dipanggil, tak ditanya dulu. Wa'tuni bihi, lalu bawa dia kepadaku. Wadarabu sawma'atahu bil fu'us hatta waqa'at, lalu mereka tak dalam waktu yang sebentar meruntuhkan, merobohkannya dengan kampak-kampak mereka sampai roboh. Baja'alu yadahu ila unuqi bihabl, lalu mereka mengikatkan tangannya ke pundaknya. Thumman tuliqa bihi, kemudian dibawa, diseret menuju raja. Famurra bihi alal mumisat, dan dibawa melewati wanita-wanita pezina sebagai hukuman juga. Ya, dia kan orang ahli ibadah, sekarang berzina, akhirnya diperlihatkan ke depan orang-orang yang berzina. Para'ahunna, lalu dia pun melihat mereka. Fatabassam Juraij, lalu tersenyum. Apa rahasia senyumnya? Nanti diceritakan oleh Imam Bukhari di ujung riwayat ini. Wahunna yanzurna ilaihi binnas, dan mereka memperhatikan Juraij bersama masyarakat yang hadir pada waktu itu. Faqala al-malik, lalu raja berkata, ma taz'umu hadhihi, ini Juraij, apa yang dituduhkan oleh wanita ini kepadamu? Qala ma taz'um, dia menjawab, apa yang dia tuduhkan? Qala taz'umu anna waladaha mink, dia menuduh atau dia mengklaim anak yang lahir ini dari kamu sebagai ahli ibadah tapi berzina, na'udzubillah. Qala anti taz'umin, lalu dia bertanya ke wanita itu, kamu mengklaim saya berzina denganmu? Qalat na'am, dia jawab, benar, kau yang lakukan bersamaku. Subhanallah. Qala aina hadha as-saghir, lalu Juraij mengatakan, mana anak yang lahir dari zina tersebut? Qalu, mereka menjawab, hadha fi hijriha, ini yang ada dalam gendongannya. Fa aqbala alaihi, lalu Juraij datang mendatangi anak itu. Faqala man abuk, wahai anak, siapa ayahmu? Qala ra'il baqar, dia menjawab, ayah saya tukang gembala. Subhanallah, ini saksi kebawa keajaiban. Sebab kalau orang-orang kan ada saksinya, terpaksa anak yang belum bercakap Allah jadikan bercakap, Allah jadikan bercakap. Lalu sang raja akhirnya merasa menyesal telah mengambil tindakan kepada orang saleh ini. Qala al-malik, lalu dia ingin membayar kembali kesalahannya. Lalu ana ja'alu sawma'ataka min zahab, wahai Syekh Juraij, kami mohon maaf sekali karena kami telah terlalu cepat mengeksekusi. Bagaimana kalau kami bangun kembali tempat ibadahmu yang terbuat dari emas?
Qala la, kata Jurayj, saya tidak perlu emas. Qala min fiddah, dari perak. Jawabnya, la, saya tidak mau. Qala famana jaluha, lalu bagaimana kembali? Qala rudduha kama kanat, bangun seperti apa adanya, seperti sebelum kalian runtuhkan, dari kayu. Qala faman ladzi tabassamta, lalu sang raja bertanya, kenapa tadi kamu tersenyum ketika lewat di depan para pezina tadi? Qala amran araftuhu, karena ada sesuatu yang aku kenali dengan baik. Adrakatni da'watu ummi, saya kena doakan oleh ibuku sebelum mati, tak mati sebelum melihat wajah-wajah wanita pezina. Na'udzubillah. Thumma akhbarahum, lalu dia mengisahkan ceritanya kepada mereka bahwasanya ketika dia sedang salat datang ibunya, tapi dia tidak menyahut karena memilih salatnya. Di sini juga dipahami oleh sebagian ulama atau banyak ulama bahwasanya dalam salat sunat, bila bertemu antara salat sunat dengan kewajiban untuk menjawab orang tua, maka dibolehkan seseorang membatalkan salat sunatnya. Tapi kalau solat wajib tidak. Karena apa? Karena di sini Allah menerima doa ibunya. Berarti dia dalam keadaan solat durhaka pada orang tuanya. Di sini dipahami bahwa menyahut panggilan orang tua itu wajib, sedangkan meneruskan solat sunat itu hanya sunat. Maka oleh sebab itu kaum muslimat dirahmati Allah, dapat kita bayangkan berapa atau betapa tingginya nilai taat, nilai bakti kepada ayah dan ibu kita. Oleh itu seperti yang pernah juga kita jelaskan di sini, bahwa ada seorang syekh sedang mengaji, tiba-tiba ibunya datang, wahai fulan, ayam kita belum dilepas. Maka dia tinggalkan majlis, lalu pergi ke rumah melepaskan ayam, lalu setelah itu balik menyambung kajian. Lalu dia katakan, ya ayuhannas, sesungguhnya saya mengikuti ibu saya, bagi saya fardu ain, walaupun hanya sekedar melepaskan ayam, hal-hal yang remeh, tetapi taat kepada orang tua walaupun hal yang remeh sekalipun itu sangat-sangat dinilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral karimat yang dirahmati Allah, kita akan merasakan sebagai orang tua ketika anak-anak kita cepat menyahut panggilan kita, pasti akan senang diri ini. Sekalipun tidak ada yang akan kita perintahkan, tidak ada yang akan kita minta kerjakan, tapi ketika dia mendengar lalu kita tidak menyahut atau lambat untuk menjawab pertanyaan kita, walaupun sebenarnya tak ada yang kita inginkan daripadanya, pasti kita merasa sedih. Dan ini yang dirasakan oleh Ibu Jurayj. Akhirnya dia berdoa, apa yang terjadi, dan Allah inginkan sebagai bukti dan pelajaran bagi siapapun yang ingin ketaatan kepada kedua ayah dan ibunya. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon semoga Allah jadikan hati kita hati-hati yang tunduk, hati-hati yang senantiasa menjaga hak-hak orang tua kita, agar kita suatu saat nanti di saat kita sedang sudah tua, kita pun diberikan kebaikan-kebaikan anak-anak seperti kita berbuat baik kepada anak-anak kita.